Halo guys, welcome back lagi di channel Android Gamers. Dan ya, welcome di Free Fire Battleground ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya upload tentang PUBG, sekarang ya saya akan mencoba bermain di Free Fire lagi. Dan ternyata ini sudah sudah season baru ya, bukan season baru, sudah rankednya udah di udah di reset ya teman-teman. Jadi yang tadinya saya di diamond kalau nggak salah ya terakhir kali, sekarang udah turun ke ke ini ya, ke gold ya. Jadi tidak apa-apa, jadi saya akan nge-push lagi ya teman-teman, untuk Free Fire pokoknya naik lagi kalau bisa ya, buya lah. Oke, jadi next langsung aja kita mulai aja gamenya. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk, karena saya juga termasuk solo player ya teman-teman, jadi ya wajar lah kalau saya bermain sendiri ya. Oke, dapat ya Thomas. Wow, ngapain kau bro, turun ke bawah bangsat. Buru-buru ya untuk mengejar lawan, kalau belum sempurna ya jangan dulu lah, slow. Kena ya dia, kampret bodoh. Kena dia bro. Wait, apaan juga dari sana juga ah. Kampret, mangset. Aduh, habis ya peluru. Mana dia? Anjir. Seperti biasa saya akan bermain solo ya teman-teman. Dan ini ada yang ngikut bangsat. Bodoh ya. Oke,
mereka perang ya. Nice, langsung dapat yang level 4 ya, jamur. Kita looting dia. Oh, ini es kepal ya. Dapat ya. Lumayan. Lumayan kan? Di sebelah sana, samperin bro, samperin. Bangke, memang tuh MP. Samperin ah. Oke,
di sini. Oh, dapat love lagi, love. Cuan di bawah. Ngambil janam tuh. Oh, Johnsonnya ya gerak lagi. Wih, ada yang bawa mobil bangkit memang ya. Memang bangkit kambing. Helm rusak bangsat. Kar ya anjir. Oke guys, jadi ternyata nggak buya ya tadi. Kirain gue mau buya gitu ya. Ternyata salah sih saran strategi gue, nggak perhatikan lagi yang di sebelah kanan si siapa tadi itu Ika ya kan. Nggak tahu namanya siapa juga. Dan kena kepala ya. Nanti gue sadar pas helm udah pecah bangsat. Jadi jika kamu ingin bermain bersama dengan saya, kamu bisa komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Entah Free Fire ataupun PUBG ataupun Mobile Legend. Tetap gue respon ya bro. Saya pamit undur diri. See you next time. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga bunyikan tanda loncengnya ya teman-teman.